Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini. Kami di sini petualang emas pakai alat detektor. Jadi kami di sini nggak bisa menyebutkan daerah mana kami berpetualang. Rahasia. Karena belum terdeteksi semua. Jadi udah ditemukan beberapa benda yang didapat. Salah satu contohnya apa tuh? Kabel. Atau pancing loh. Jumpa-jumpa itulah. Jumpa itu ya. Nih. Coba tengokkan, Bang. Ini dia nih. Wow. Ada cincin. Ada anting. itu. Jadi ini aliran anak sungai. Pada zaman dulu anak sungai ini digunakan oleh masyarakatnya untuk mandi. Maklumlah di zaman dulu ya kan, enggak ada sumur bor, sumur cincin, cuman anak-anak sungai. Tempat mereka beraktivitas untuk membersihkan badan, menyuci baju, menyuci piring. Jadi suasananya sekarang pun setelah di zaman modern ini, ya kayak ginilah jadinya tempat pemandian umum dulu-dulunya. Ada yang didapatkan? Berapa sinyalnya, Bang? 55. Emas itu biasanya. Iya, cincin. Oh, berjatuh itu loh. Mana tahu ada lagi. Wis, tengok tuh, wah, kan. Nih barangnya nih. Mantap. Tapi nyari yang besar kan ketemu juga yang besarnya kan? Jumpa lagi. Di bawah goni tuh. Keluar kan angkat aja ini. Iyalah. Nyangkut dia di situ ya kan. Masih bunyi kan? Ada 50-nya, berarti ada emasnya itu. Jangan-jangan nanti kalung, enggak nanti apa? Sendok tadi ya. Sendok buang, sendok. Habis baterai. Banyak bunyi di sini langsung down dia. Pergantian baterai. Udah dari pagi ya kami berpetualang ya. Sekarang menunjukkan pukul berapa sekarang nih? Jam 5 lewat. Hampir mau maghrib lagi. Tapi kami enggak berhenti. Kami tetap berjuang demi golden. Bang Tio kita dengan abang kita. Inilah dia abang kita operatornya. Siapa namanya, Bang? Andika. Andika, Bang Andika. Bang Andika. Sekarang kita coba di atas tebingnya. Di darat. Tadi di dalam air, sekarang di darat. Wow. Iya. Operatornya yang satu lagi ya kan?
Pepsodent. Apa hasilnya, Bang? Pepsodent. Ya. Jatuh sampah di sini. Kohang. Bisa dikatakan tempat pemandian umum ini 80 tahun ada diperkirakan. Ada nih 80 tahun tempat pemandian umum. Berkisar lebih kurang 80 tahunan lah, enak. Adalah. Udah awaknya mudah 50 lebih. Iya. Zaman do mamak-mamak kita, kakek-kakek kita udah mandi sini dia kan. Itulah tempat mandi zaman dulu. Inilah tempat mandi zaman dulu katanya. Sebuah lain naon. Sebelum ada ikut, nak nak lo ke simpang lamung ada pokok mai. No, no, le lo ke simpang solah tu ha. Oh, ya, kan ada kan dari tempat orang ambil pasir tu kan? Oh ya, Isan. Itulah kota Jekia nama tu. Oh. Itulah pertama dulu kita. Sebelum ada ikut. Dan kuburannya ayo. Iyo. Jadi kalau udah ada ikut, baulah yang mak. Jadi tu sampai koin banyak orang tanam ni di mana? Nonyo. Jauh no. Bukit di atas itu ha, itu bukit. Mula kita tengok mo. Masihnya itu sampai lek. Iyo itu, dari paik pembuangan itu. Zaman dulu kan. Ini koin, Lika. Ya Lika. Ada koinnya, koin tongkat. Koin pernah ditanam banyak ada bapak ini. Zaman dulu kan apa yang dibuang nah, itu. Koin dan kalung nih. Coba tengok. Mangkuk. Kalau ini mangkuk kalian mangkuk di masih dibuang itu zaman dulu kan pucar kacir banyak sih. Iya ya. Tapi yang memegang duit banyak itu mana bisa. Kita menemukan itu, guys. Ini kayaknya sambungan kalung nih, enggak? Iya kan? Apa? Kan pendalamnya kan. Tanam dulu. Apa?
Obat. Anda kurang beruntung. Kalau di kampung Dilie nun pasti dia. Mana ni mano kalau sodap nyu mandi mo itulah menyulap. Dalam ni. Dalam. Siku ha. Tak salah aku. Pasti tulen. Agak lebarnya lebar itu dah ingat itu. Oh itulah lamunya tu ha. Itu. Saya akan menggambarkan. Iya kan? Iya kan? Cuma lah. Pasangan yang kita den. Iya satu apa tu? Satu buk pabrik. Tidak. Kalau menurutku itu satu orang yang punya tu cincinnya. Pokoknya mandi dia kan dibuang. Dibuang masuk beli lagi ya kan? Nah, dah bosan dia kan pakai yang itu kan dibuang beli lagi. Asyik awak balik ambil ke bagian campak. Iya. Yang mati itu kan.